Audio Jungle. Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah telah resmi menjadi sepasang suami istri usai melangsungkan pernikahan pada Sabtu, tanggal 3 April tahun 2021. Saat ditemui seusai pernikahan, Atta dan Aurel mengungkapkan tentang rencana bulan madu mereka. Atta dan Aurel pun memiliki rencana untuk bulan madu di Dubai. "Kalau bulan madu kita ada rencana cuma masih insya Allah. Kalau jadi mau ke Dubai," kata Aurel saat ditemui usai pernikahan di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 3 April tahun 2021. Namun hal itu masih menjadi rencana karena Atta dan Aurel belum mendapatkan visa untuk berkunjung ke negara tersebut. "Rencananya, kalau dapat visanya, tanggal 6 dan kita Ramadan udah di sini lagi pengennya puasa sih di Indonesia tapi kita lihat nanti," sambung Atta. Saat ditanya soal pemilihan lokasi, Atta mengaku ingin menikmati bulan madu yang privat. Oleh karena keduanya cukup dikenal di kalangan masyarakat, Atta dan Aurel merasa kurang privasi bila memilih bulan madu di Indonesia. "Emang rencana di dalam negeri cuma dari semua pilihan itu kayaknya kalau di dalam negeri kita tidak bisa mengelakkan namanya privasi ya," beber Atta. "Ya kita memang harus tahu banyak masyarakat yang mencari tahu, yang kenal sama kita, kalau kita mau privasi kita mau cari negara lain dulu," tukas pasangan pengantin baru ini.